Assalamualaikum Hai teman-teman semua apa kabarnya nih Semoga keadaannya selalu dalam keadaan baik Sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala ya amin Amin ya rabbal alamin Nah aku tahu banget nih teman-teman pasti lagi pada rebahan kan Jadi aku mau temenin teman-teman rebahan sambil aku ajak jalan-jalan yuk Karena aku mau ajak teman-teman semua untuk ikut aku belanja bulanan secara online atau secara virtual ya dan seperti biasa nih kalau mau belanja bulanan kita sekeluarga berempatan kayak gini semuanya diangkut dan ini kita mau berangkat dulu ya. Sekejap tring udah sampai nih. Jadi kali ini aku mau belanjanya tuh di baru sih kita baru ke sini tapi sebenarnya itu uh, supermarketnya sering banget kita datangin ya cuma lokasinya aja yang beda. Nah, kalau teman-teman mungkin warga Depok dan sekitarnya tahu banget nih tempat ini. Jadi ini mall legendaris banget. Mall yang dari zaman dulu banget nih yaitu Mall Cinere atau Cinere Mall. Aku mau belanja di sini karena uh, nanti tuh aku pengen makan sesuatu di depan mall itu yang dari zaman dulu tuh udah aku sering banget makan tiba-tiba kepengen makan itu dan makanya aku pilih belanja. Alhamdulillah, abangnya sih masih jualan jadi nanti malam itu aku mau belanja. Jadi eh, memang aku nih belanjanya sore-sore ya teman-teman sengaja banget pilih sore biar nggak panas. Karena seperti kita tahu deh kalau udah siang tuh panasnya masya Allah banget ya makanya kita pilihnya tuh berangkat ya sore dan alhamdulillah lagi cuacanya lagi bagus nggak hujan. Dah, udah langsung masuk ke supermarket karena ini aku belanjanya hari minggu dan itu ramai banget ya. Aku langsung aja ke lorong persabunan. Ini lorong yang paling aman sih kalau belanja tuh lebih baik masuk ke lorong persabunan dulu biar nggak langsung ambiar. <laughs> karena kalau udah masuk ke lorong makanan yang ada tuh anak-anak udah langsung pilih ini pilih itu jadi lebih baik aku e, pilihnya ke lorong persabunan dulu aja. Tadi aku ambil uh, sabun untuk cuci piring, kayak gitu-gitu ya, teman-teman. Terus ini aku juga pilih sabun untuk cuci baju aku biasanya pakai merek ini Sokli Liquid dan ini aku lagi bandingin harga nih, antara yang 800 mili eh 750 mili sama 1600 mili bedanya itu sekitar 5000 karena yang uh, 1600 ini lagi promo gitu jadi aku pilih ini aja harganya 27.900 sedangkan tadi yang ukuran lebih kecilnya itu 22.000 kan lumayan banget ya perbandingannya cuma tambah 5.000 tapi dapat dua kali lipat ini aku ambil satu aja karena insya Insyaallah cukup sih walaupun satu kayak gini sebulan okay. tuh Insyaallah cukup ya teman-teman Ups -teman. ngaca dulu <laughs> ya yep, jadi teman-teman ini tuh aku cara ambil videonya tuh handphone aku aku taruh aja di rak-rak kayak gitu ya jadi aku tadi sempatin ngaca dulu beresin yang berantakan ini aku ambil satu pembalut untuk aku iya <gifat> tuh untuk aku untuk siapa lagi ya kan aku ambil satu aja karena di rumah masih ada beberapa pis gitu sih insya Allah cukup terus aku juga mau ambil sabun mandi ini urusan persabunan masih belum beres ya sekarang mau ambil-ambil e, sabun mandi nah aku lagi pilih-pilih juga nih pilih yang harganya termurah karena aku tuh tim yang sebenarnya pakai sabun apa aja sih cocok aku biasanya pilihnya yang promoan aja dan alhamdulillah yang promo tuh yang biore ini yang ukuran besar ya jadi nanti tuh bulan depan kemungkinan aku nggak beli sabun mandi lagi karena ini insya Allah cukup untuk dua bulan nih harganya tuh 31900 karena aku nggak ada member kalau yang ukuran kecilnya itu harganya tiga Lucu banget gak sih Ini yang kecil harga aslinya Rp32.000 Sedangkan yang besar itu Rp31.000 dan promo Jadi ya tentu aku pilih yang besar ya tergoda nih lihat yang ini lagi promo juga lumayan nih untuk slay, -slay untuk makan roti gitu ya teman-teman kalau nggak salah harganya 29000 aku ambil satu terus aku juga ambil susu nih lagi promo beli dua jadi 29900 sebenarnya sih sekitar 30000 diskonnya sih sebenarnya sedikit ya tapi nggak apa-apa deh ini karena kita juga mau sih aku beli dua aja terus ini juga mau beli-beli susu-susu yang kecil kayak gini untuk perbekalan tapi aku belinya cuma sedikit aja karena nggak setiap hari anak aku minum susu Susu, susu kayak gini jadi sesekali aja gitu dikasih susu seperti ininya nih tadi mereka tuh pilih berbagai macam susu gitu ya teman-teman aku lanjut lagi ke lorong surga lorong yang selalu pasti banget dimasuki setiap belanja pilih Indomie beberapa ya sekitar 1 10 atau 12 piece gitu aku lupa suami aku sih soalnya yang pilih aku juga ambil snack snack ada good time terus ada yang lain lain juga terus ini suami aku lagi pilih pilih beras tapi nggak ke video jadi cuma fotonya aja nggak apa apa ya, teman teman aku pilih berasnya tuh yang sumo aku beli 10 kilo gitu nah area perbuah buahan ini cukup dilihat lihat aja karena buahnya lagi nggak ada yang menarik nggak menarik perhatian kita jadi cukup dilihat-lihat aja sama kita. Nanti aku beli buahnya itu di toko buah dekat rumah aja. Cuci-cuci mata dulu sedikit-sedikit sambil lihat-lihat yang lain ya, teman-teman. Karena aku tuh kalau belanja pasti semua sudut tuh aku jelajahi. Ada yang sama nggak sih? Oke oke lanjut lagi tadi jalan-jalan cuci mata lihat buah-buahnya dan selesai sekarang mau beli-beli lagi barang-barang yang dibutuhkan ya. Tadi aku ambil kaldu bubuk, terus aku juga ambil tepung serbaguna. Selalu pakai yang ini nih, aku lebih suka yang ini. Sebenarnya bukan lebih suka sih emang biasa pakai yang ini. Gitu belum coba merek lain. Jadi aku pilih yang itu aja. Nah ini hampir selesai sih aku nggak terlalu banyak ambil video ya teman-teman karena di situ tuh lagi rame banget jadi agak ribet gitu aku videoinnya. Jadi ini langsung aja kita ke kasir ya. Aku mau bayar-bayar dulu belanja bulanan kali ini aku over budget karena terlalu banyak ambil snack sebenarnya snacknya nggak banyak sih tapi memang ya segitulah ya itu untuk perbekalan anak-anak juga sih teman-teman makanya aku pilih beberapa snack aja nah budget itu sebenarnya aku budgetin untuk belanja bulanan itu 600 ribu tapi ini over budget jadi kalau nggak salah tuh semuanya habis 635 ribu gitu deh ini sebelum diskon tuh Uh, segini nih. Eh setelah diskon jadi segini 635.000. Oke, okay, udah selesai belanjanya ini udah dikembalikan juga. Sekarang kita mau cari tempat dulu, mau ke atas dulu karena ini mau sholat maghrib dulu ya, teman-teman. Nah ini aku lagi nunggu gantian sama suami Suami aku lagi sholat Jadi aku tunggu dulu sebentar Ini mau di sini Di samping mau ternyata ada fun Dan anak-anak udah langsung masuk ke dalam Udah langsung minta dong Udah pasti banget deh anak-anak kalau ngeliat kayak gini tuh langsung minta masuk ya teman-teman Tapi karena suami aku lagi sholat Jadi kita nunggu dulu nanti setelah aku sholat Baru deh kita ajak anak-anak untuk ikutan main ke dalam nah ini videonya udah selesai sih singkat banget sebenarnya teman-teman tapi nggak apa-apa ya karena aku memang nggak terlalu banyak um, sempet ambil video insya Allah nanti aku akan share lagi video-video yang lain ya semoga teman-teman masih tetap setia nih nontonin video-video yang ada di channel youtube aku ya jadi sekian dulu terima kasih sudah menonton Assalamualaikum